Aduh, di mana sih, Nak? Yang mana lagi sih, Pak? Bu, di mana sih, Bu? Aduh. Pertama, apinya ada kabar sih, Pak. Di mana, Bu? Hamdan na'min hamda syakirin hamda yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, kami agungkan asma-Mu, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Mu jualah. Di pagi Tuhanan indah ini kami dapat hadir mengikuti acara lomba paduan suara Mas Revolusi Mental tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kiranya apa yang kami lakukan ini senantiasa bernilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan yang kami lakukan ini menjadi pertemuan yang senantiasa Engkau rahmati dan ridhoi. Dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, melalui semangat Mas Revolusi Mental, kiranya Engkau jadikan kami segenap aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki loyalitas yang tinggi, dedikasi yang tinggi, sehingga kami dapat mengabdi untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Bila mereka masih hidup, ya Allah muliakan mereka. Namun bila mereka telah tiada, ampuni dosanya, terima amal kebaikannya. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, maka kabulkanlah segala doa dan pinta kami. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqwata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillah rabbil Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara sedara Provinsi DKI Jakarta. Mari kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sulandika M.Pd. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Saifullah, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, seluruh Kepala SKPD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, para juri paduan suara Mas Revolusi Mental, serta para tamu undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur tiada putusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya bagi kita sekalian, termasuk untuk berkumpul dan melaksanakan kegiatan lomba paduan suara Mars Revolusi Mental di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Sekretaris Daerah yang saya hormati, berikut akan saya sampaikan laporan kegiatan lomba paduan suara Revolusi Mental di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dasar pelaksanaan kegiatan lomba paduan suara Mars Revolusi Mental di lingkungan provinsi pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah surat edaran nomor 31 tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang lomba Mars Revolusi Mental di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah dalam rangka menebarkan semangat revolusi mental serta meningkatkan soliditas dan solidaritas para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan lomba paduan suara Mas Revolusi Mental di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilaksanakan di Balai Agung, Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 89 Jakarta Pusat, di mana acara terdiri dari babak penyisihan dilaksanakan pada hari ini, Senin 24 Januari 2017, yang terdiri dari 42 tim paduan suara SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 3 tim paduan suara Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan melombakan satu lagu wajib Mars Revolusi Mental
karya Profesor Dr. Doktrandes Ermaya Suradinata SH MHMS. Babak final dilaksanakan pada hari Rabu 26 Januari 2017 yang terdiri dari 10 tim paduan suara yang lolos pada babak penyisian kali ini dengan melombakan dua buah lagu. Yang pertama lagu wajib Mars Revolusi Mental ciptaan Profesor Dr. Doktrandes Ermaya Suradinata SH MHMS dalam pilihan berupa lagu daerah Provinsi DKI Jakarta. Peserta lomba ini merupakan PNS dan CPNS dari Pemprov DKI Jakarta serta dari unsur BUMD. Sedangkan juri pada kesempatan lomba ini, kita beri plus lebih dulu pada Dewan Juri sudah di depan kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Doktrandes Ermaya Suradinata SH MHMS, luar biasa. Pengarahnya langsung yang akan menjadi juri kita pada babak final, grand final besok. Profesor Dr. Eliana Hasan MSI, kalau sudah hadir bisa berdiri mungkin untuk babak grand final ya. Profesor Dr. Hasan Effendi MPD, Profesor Dr. Juntika MPD. Ini luar biasa, jurinya profesor semua. Nah, ini yang sudah hadir saya kira. Dr. Hieronymus Roa MSI, mohon berdiri. Ibu Dr. Anda Rin Safrina MABSD, terima kasih. Ibu Dr. Cecilia Hardiani, terima kasih. Dan Bapak Dr. Andes Bambang SR, yang sudah tidak asing lagi. Bapak Sekretaris Daerah yang saya hormati, pembiayaan lomba paduan suara Mars Revolusi Mental merupakan swadaya dari masing-masing peserta SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jadi peserta latihannya tidak pakai APBD, pakai biaya sendiri. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan sukses. Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan lomba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Haji Saifullah, MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan Bapak Randes Bambang Sugiono. Kepala BKD Bapak Profesor Abis Suradika sebagai penyelenggara kegiatan ini, para pimpinan SKPD dan peserta lomba yang saya hormati, juga kepada para dewan juri, Bapak Hieronymus, Ibu Rose Walangi, Ibu Rin Safrina, Ibu Cecilia dan Pak Bambang, hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini akhirnya Jakarta menyanyi. Mengenai kegiatan ini tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Penyelenggara. Catatan saya cuma satu, bahwa dua hari ini sebagian kecil keluarga besar kami, para ASN di DKI Jakarta berada di ruang pola ini untuk mewujudkan atau mensosialisasikan nawacita Presiden Jokowi dan JK. Semoga
dengan dinyanyikannya berulang-ulang, berpuluh mungkin beratus kali nanti sampai final, jiwa dari Mars Revolusi Mental ini betul-betul kita amalkan semua. Setuju? Dengan satu catatan, dua hari ini layanan ya, layanan ke masyarakat tetap harus maksimal. Yang di sekolah, di puskesmas, di RSUD, dan di PTSP, dipastikan bahwa layanan kepada masyarakat selama dua hari tetap berjalan. Tidak ada artinya Jakarta hari ini menyanyi kalau masyarakat kita ternyata susah. Jadi di sini senang, di sana tidak senang. Yang bagus adalah di sana senang, di sini senang. Yang paling membahagiakan bahwa lomba paduan suara ini langsung nanti dijurikan oleh pencipta lagunya, Profesor Dr. Ermaya. Ya, beliau adalah rektor IPDN yang ada di Bandung. Bukan soal kalah menang, kalau kalah menang pasti biasa dalam perlombaan, tetapi yang jelas semuanya selama dua minggu terakhir latihannya giat sekali. Ada yang di indoor, ada juga yang di outdoor, ya. Ada juga yang di rumah makan kemarin saya dengar. Mudah-mudahan ini membuat otak kiri dan otak kanan pegawai Pemda DKI Jakarta menjadi seimbang. Dan yang belum terpecahkan oleh panitia adalah hadiahnya. Belum ada hadiahnya. Tetapi Pak PLT Gubernur tadi sudah menjamin hadiahnya dari operasional PLT Gubernur. Karena ini non APBD. Entah berapa jumlahnya saya belum tahu. Jadi hadiah berikutnya operasional Sekda boleh dipakai. Nanti wali kota operasionalnya saya nggak tahu. Yang jelas tadi sesuai panitia sampaikan tidak ada APBD yang keluar dari kegiatan ini. Itu yang saya harapkan. Dan yang kedua, sekali lagi saya ulang, layanan kepada masyarakat selama dua hari ini tetap kualitasnya sama dengan hari-hari kemarin. Terutama di Air Petra, orang tetap bisa bermain, ya, Udin. Akhirnya, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lomba paduan suara Mars Revolusi Mental di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pada Bapak Sekretaris Daerah mohon berkenan untuk memukul gong didampingi asisten pemerintahan Kepala Badan Kebudayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Lomba paduan suara Mars Revolusi Mental di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai.
Selanjutnya Nun. Selanjutnya ada Dr. Anda Rosya Kalangi MSI yang juga merupakan anggota tim Gerakan Revolusi Mental Nasional. Beliau merupakan lulusan S2 Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan dan juga sebagai pembantu rektor atau deputi gubernur 2 bidang administrasi dan keuangan. Sebagai informasi, Bapak Hieronymus dan Ibu Rosya ini merupakan tim dari sosialisasi yang mensosialisasikan lagu Mars Revolusi Mental secara intens. Wow. Gitu Bang. Jadi beliau-beliau ini nih yang sudah... Selain itu untuk pengembangan profesi, beliau juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pendidikan Seni Indonesia, anggota National Association for Music Educator, dan anggota American Educational Research Association. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh dewan juri kita ya. Deg-degan dah tuh Bapak Ibunya ya. Jangankan yang pesertanya, saya aja ikut deg-degan. Tapi Bang Bizar, kalau saya intim-intim nih, ada yang kepalanya tuh warna-warna lucu nih Bang. Ada yang warna krem, itu pasti cakep ya. Cakep ya. Pokoknya cakep sih. Cakep. Ada juga nih, saya lihat warnanya oranye. Oranye, Jakarta banget nih. Jakarta ya. Tapi, ada juga warnanya kuning gold. Iya. Tapi ini juga. Ini kayak ini nih, yang motif kayak jerapah itu dari mana ini ibu-ibunya ini? Motif kerudungnya kayak motif jerapah ini kalau saya lihat ya. Dari mana ini? Tepuk tangan dulu dong. Wah. Yang motif jerapah dari mana? Dinas Pariwisata. Wah. Kalau yang orange dari mana? Bapeda. Tepuk tangan, mana bentuknya? Kalau yang kerudung krami dari mana? Non, ini ada informasi tambahan nih Non ya. Jadi dewan juri kita ini hari ini itu nggak cuma dari unsur seninya aja, tapi juga ada mencakup olahragawan dan kepemudaannya juga nih Non. Luar biasa. Jadi Ibu Rosya Kalangi kita ini merupakan atlet terjun paling nasional dari Sulawesi Utara. Wah. Luar biasa ya. Masang kalau aku terjun payung ya. Terjun payung Bang. Kalau ada yang terjun jadinya apa? Kalau aku nggak terjun payung jadinya. Jadinya apa? Aku terjun hati kamu Non. Itulah yang jadi abang ya Bapak Ibu ya. Ketemunya sama nenek-nenek yang cantik. Baiklah, ini kita langsung aja membacakan urutan kali ya. Gak usah berlama-lama karena kelihatan mukanya udah pada deg-degan nih Non. Jadi kita akan bacakan 5 urutan pertama. Yap. Untuk diharapkan dapat bersiap-siap secara langsung. Mohon diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama dari Inspektorat. Yang kedua dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang ketiga dari Dinas Perumahan Rakyat. Dan oke, baik, mohon maaf ya. Biralat ya. Jadi untuk siap-siap untuk dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 mulai bersiap-siap di sisi kanan panggung ya atau di belakang panggung. Kalau begitu yang di belakang panggung sudah siap? Sudah siap peserta nomor 1? Oh, sudah angkat tangan. Dewan juri sudah siap? Penonton sudah siap? Baik, kalau gitu kami persilakan nomor urut 1. Thank you.
Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut pertama ini dari Inspektorat ya. Waduh. Ternyata lomba pagi ini tuh nggak pandang umur, nggak pandang kelamin, juga nggak pandang jabatan. Jadi ya, kalau tadi dilihat-lihat nih semuanya ada yang beragam-ragam ya bang. Ya? Bener ya, dari yang muda sampai yang muda menuju muda, gitu ya. Baiklah, itu tadi penampilan pembuka nih Non ya, dari nomor urut 1 ya, nomor urut 1. Dan selanjutnya mohon mempersiapkan diri untuk nomor peserta urut 2 sampai dengan nomor 4 ya. Iya, nomor urut 2 sampai nomor urut 4 diharapkan sudah bersiap dan berada di belakang panggung. Benar, kita cek dulu nih, nomor urut 2 udah siap apa? Super. Thank you.
Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk nomor urut 2. Luar biasa semangatnya nomor 2. Aku rasa semangat yang menampil ini juga pengaruh dari semangat supporternya nih, Nona. Makanya, mana supporternya dong, semuanya tepuk tangan lagi. Nah, yang di atas juga boleh dengar tepuk tangannya yang paling dekat. Selain itu kan nonton Balai Agung, roboh baru kali ini ya, ngerasa Balai Agung itu lagi malam finalnya Anon. Deg-degan jadinya ya. Luar biasa kali ini dewan juri nomor 2 aja udah dibikin pusing nih ya. 1 sama 2 udah bikin pusing nih kayaknya. Gimana nomor 3 nih ya? Mohon persiapkan diri untuk peserta nomor 4 dan 5 untuk segera menuju ke samping kanan panggung non ya. Betul sekali Bang. Gimana? Bapak nomor 3 sudah siap? Oh, sudah kasih 2 jempol. Kalau gitu langsung saja sambutannya untuk nomor urut 3. 3.